Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Manjain diri, mau ikutan? Yah, kamu gak takut gemuk? Kalau masih single, wajar aja diet pengen langsing. Soalnya kalau gak langsing, ntar gak kebagian jodoh. Tapi kalau udah punya suami, santai aja. Ayo duduk dong. Kebalik dong. Kampanye yang kebalik. Kalau kita udah punya suami, malah dietnya harus makin serius. Kan suami gak suka kalau kita gemuk. Kita jangan keliwat ikutin ego suami. Mereka seenaknya aja makan. Nggak peduli, gundut. Walah. Kodrat wanita kan memang begitu, Mer. Istri harus patuh pada suami. Patuh yang gimana dulu? Jangan mereka seenaknya aja, terus kita-kita harus menderita dulu. Nggak deh. Kalau makin nekat sih, lupa ya kalau Nabi Adam diciptakan lebih dahulu daripada Siti Hawa. Mana mungkin gue lupain ajaran agama. Tapi kamu mesti ingat baik-baik. Siti Hawa diambil dari tulang rusuk. Jadi haknya sebagai partner pria. Bukan diambil dari tulang telapak kaki yang bakalan diinjek-injek suami. Tapi Jimmy gak apa-apa kalau kamu gemrot. Emangnya dia mau ngapain? Dia gak keberatan, Mer. Urusan apa dia mau keberatan? Mary, demi keutuhan rumah tangga, sebaiknya kita sebagai istri ngalah deh. Demi keutuhan rumah tangga, bukannya istri harus ngalah. Tapi antara suami dan istri harus saling pengertian. Harus sama-sama tenggang rasa. Keutuhan rumah tangga tanggung jawab bersama dong. Ya tapi kan suami-suami biasanya ngotot, menuntut supaya istrinya langsing. Santi, Santi. Kalau suami yang begitu, pasti termasuk salah satu dari dua kemungkinan. Pertama, laki-laki itu nggak punya kepercayaan diri. Kalau istrinya gemuk, dia takut nggak bisa memberikan kepuasan nafkah batin. Kemungkinan kedua? Dia cuma akal-akalan aja. Dia cari alasan supaya istrinya minta cerai. Dia maksa istrinya untuk puasa makan enak seumur hidup. Cuma sekedar ngadu betah aja. Soalnya cintanya sama istrinya tipis. Makan Allah. Boleh juga konsep lo. Gue ikutan ya. Ambilin gue minuman dong. Nah gitu dong. Sip. Gemuk-gemuk deh. Kamu ngomongin gue? Enggak lah ya. Alah ngaku aja kok. Makanya jangan GR. Lumayan masih bersih ah. Lo kok sendirian? Mana Habil? Lagi ke airport. Makanya daripada gue di rumah sendirian, gue main kesini. Nganterin siapa? Bukan lagi nganterin. Lagi ngejemput keponakannya yang dari LA. Wah, LA? Lenteng Agung? Sorry ya, kali ini LA-nya Amerika tuh. Hebat juga. Iya dong. Mama, ponakannya cowok apa cewek? Emang apa bedanya cowok atau cewek? Kalau cowok, Sion bisa aja main-main. Kalau cewek, siapa tahu Sion bisa mainin. Tunggu lu disekolahin apa? Kamu tuh jangan sok mainin anak orang. Ntar kamu yang dimainin barunya holo. Iya bisa jadi, Yon. Alah, bagaimanapun juga. Cewek sih tergantung rayuan cowok. Benar sih. Buktinya dulu, Mbak Mary akhirnya kecantol sama Mas Jimmy. Hah? Aja lo. Jangan ngomong begitu, gua kesinggung. Sorry Mas Jimmy, sorry. Nah, itu kali habis sama keponakannya. Soalnya tadi gua janji tunggu di sini. Ya, gua bukain pintu dulu ya. Iya. Jangan ngomong gitu lo. Halo, Tante. Baik, Om telat nggak jemputnya? Enggak, Mas. Pak Kater kan. Jimmy, Mary, Linda. Eh, Jim. Cakep nggak ponakan gue? Yang jelas sih beda banget sama lu, Bil. Dia tuh pantasnya jadi ponakan gue. Enak aja. Linda, kenalkan Tante Mary. Teman baik Tante waktu masih sekolah dulu. Halo, Mary. My name is Sion. Siapa? Sion.
Oh, si On. Saya si Linda. Not si On. Tapi si On combine gabungan si On. Oh. Only one gabungan si On. Oh, si On. Yes, si On. Come sit, speak. Bisa aja cuma bahasa Tarzan loh. Jangan sok monopoli. I am Uncle Jim. Oh. He is my abang ipar. Yeah. And then he is abang beca. Don't harass him. He is sentiment with me. You know? Come on. Tunggu dulu. Jangan main seret gitu aja dong. Ini anak orang, bukan anak kambing. Lepasin. Ntar tangan kamu luntur loh. Sorry lo ya, adik tante emang suka ngawur. Nggak apa-apa kok tante. Biasa. Tolong angkatin telepon. Biar aja. Jim, tolongnya. Jim, lo yang angkat. Orang telepon buat Mas Jimmy, Mas Jimmy aja yang angkat. Sorry bentar ya. Iya. Linda. You from Los Angeles but speak Indonesia? Ya jelas dong. Gue kan orang Indonesia. Mau bicara sama siapa, Pak? Pak Haji Salam yang punya pabrik ubin. Oh maaf, Pak, salah sa. Oh, sebentar, Pak. Saya panggilkan. Pak Haji Salamnya ada kok. Sebentar ya. Linda, I my play too. Sion, telepon. Excuse me. Mer, kita pamit dulu ya. Kasihan Linda mau istirahat. Oh iya. Tas lo ketinggalan. Oh iya. Siapa nih? Hah? Saya bukan Haji, Pak. Saya Sion. Apa mau bicara sama siapa? Haji Salam, yang punya pabrik ubin. Oh, pabrik ubin di Tangerang sana, Pak, di Karawaci. Iya, salah sama, Pak. Makasih. Kena deh Sion dikerjain Mbak Mary. Dah, yes! Welcome, Linda. Welcome. Okay. Oh, aneh Mary. Hey, Linda. Apa-apaan sih kamu kayak orang kesurupan? Sian senang aja, Mbak. Besok kan sekolah libur. Loh, kamu mimpi apa mabok? Besok emang hari Minggu. Makanya Sian senang. Siapa yang telepon barusan? Oh, Mbak Santi. Dia bilang besok dia mau ke kantornya Mas Habil, ada acara. Jadi Linda mau nitipin ke sini. Oh, pantas kamu jejingkrakan. Oke, Mbak. Sion mau mimpi indah dulu. Yao. Linda, nehi. Wow. Gak salah dong kalau Sion gembira. Bisa dapat cewek macam Linda. Bicara pacaran sekaligus latihan bahasa Inggris. Yes! I'm coming, Linda, my love! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.